Ada hal yang penting yang kita harus perhatikan. Nanti malam terjadi puncak dari para penumpang untuk keluar dari Lombok. Nah, oleh karenanya kami berkoordinasi dengan para stakeholder penerbangan. Ada 777 dari Garuda yang siap untuk mengangkut penumpang. Tetapi itu saja mungkin tidak cukup. Kami sudah berdiskusi dengan AP1, dengan semua mereka yang bergerak dalam dunia airline, yang mempersiapkan beberapa pesawat untuk go show tapi ke Bali supaya tidak menumpuk di sini. Kita tahu bahwa hotel di sini terbatas, sementara di Bali dimungkinkan mereka untuk menginap. Nah, oleh karenanya saya menghimbau bagi mereka-mereka yang belum mendapat tiket, silakan melakukan kegiatan pemesanan tiket untuk go show.